Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Harapan aku kalian semua tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Gak boleh pokoknya nih sedih-sedih, jangan lagi deh pokoknya galau-galau. Walaupun udah di bulan ke-9 nih kita di rumah aja, berarti itu hitungannya pandemi di Indonesia ini udah berjalan kurang lebih 9 bulan. Wow, 9 bulan. Dalam 9 bulan terakhir kita tahu dampaknya bagi ekonomi terutama sangat besar. Banyak usaha yang tutup, banyak jualan yang gulung tikar, banyak juga nih karyawan yang dirumahkan. Sebenarnya sedih sih dengan keadaan yang seperti ini, tapi kita tetap harus hadapi. Biar bagaimanapun, life must go on. Bener gak? Bener dong. Nah, banyak banget yang beralih ke jualan online nih. Karena lagi pandemi seperti ini, jalan satu-satunya kayaknya bisa banget beralih ke jualan online. Tapi kadang kalau kita mau jualan online, bingung gak sih gimana caranya masukin katalognya, terus gimana harus men-share ke orang-orang, terus gimana sih kita masukin deskripsinya, bingung gitu. Aku mau kasih tahu nih, ada aplikasi yang memudahkan kita dalam membuat toko online kita dalam 15 detik aja. Gampang banget, praktis, dan pastinya gratis. Kalau kalian mau tahu aplikasinya apa, langsung tonton aja sampai habis ya. Check it out. Oke, langsung aja pergi ke Play Store, lalu ketik nama aplikasinya TOKKO Toko. Langsung aja download, kemudian tunggu sampai aplikasinya terbuka. Jadi toko ini merupakan aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat toko online, mengelola produk, dan juga mengirim katalog ke pelanggan. Praktis dan mudah banget. Nah, ini udah keluar aplikasinya. Langsung aja masukin nomor WhatsApp agar dikirimin kode OTP. Langsung buka WhatsAppnya. Kalau udah masuk, kode OTP-nya masukin lagi ke aplikasi. Nah, udah masuk. Langsung ketik nama bisnisnya apa, nama bisnis kalian. Lalu pilih tipe bisnisnya, banyak pilihannya tuh. Ada handphone, elektronik, dekorasi, penginapan. Nah, ini aku pilih jasa. Kalau udah, langsung aja klik perbarui. Nah, udah jadi nih toko online-nya. Langsung aja tambah produk, masukkan foto, pilih dari galeri foto yang mau dijadikan atau ditampilkan sebagai produk yang ingin dipasarkan. Karena aku tadi pilihnya jasa website, langsung pilih foto yang website sesuai yang pernah dibuat. Tulis nama produknya, website, berita. Tambah kategori, masukkan berita. Harga produknya berapa, masukin nominalnya. Jangan lupa masukin juga deskripsinya apa aja. Nah, langsung tambah produk, muncul deh. Ini aku udah 2 produk karena sebelumnya aku udah pernah masukin. Langsung bisa dikirim ke pelanggan yang mau kita share tentang produk dan katalog yang ada di toko online kita. Praktis banget nggak? Dan pelanggan bisa ngeliat-liat ini semua tanpa harus download aplikasinya. Jadi praktis banget, ekonomis. Pokoknya kalian yang baru ataupun mau memulai usaha online wajib banget download ini. Karena mudah, praktis, tanpa komisi juga. Kalian bisa masukin banyak produk pilihannya. Kalau mau tambah produk apa lagi yang kalian jual, bisa banget. Nah, kalian tinggal aja tambah produk lagi kayak tadi, masukin foto, terus masukin nama produk, masukin kategorinya, harga, dan juga deskripsinya. Kemudian tinggal simpan lagi, akan ketambah langsung tuh produk-produk yang kalian jual di katalog. Nah, praktis banget. Pokoknya kalian wajib banget download dan cobain aplikasi ini ya.